ni menarik sangat ni. Saya daripada semalam saya duk fikir pening kepala saya ni. Fikir pasal pelancongan angkasa ni. Kata, kenapa kita tak kena melancong ke angkasa? Kenapa kita tak boleh tengok angkasa daripada bawah ni? Apa istimewanya melancong ke angkasa? Berapa kos dia? Betul ke ada such thing as pelancongan angkasa ni? Dan macam-macam persoalan lain lah. Dan sekiranya para penonton menarik, memang satu topik yang sangat-sangat menarik sekali. Pelancongan ke angkasa. Persatuan pelancongan angkasa ni sebenarnya telah pun ditubuh kan. Banyak dah dekat dunia ni. Dekat UK ada, dekat Singapura ada, dekat US semestinya ada. Dan di Malaysia dipanggil Malaysian Chapter, cawangan Malaysia. Dan inilah antara ahli-ahlinya yang kita akan berbual dengan Encik Nur Rizwan Zakaria, pengasas ataupun presiden Persatuan Pelancongan Angkasa Cawangan Malaysia, ataupun apa ni, dalam bahasa Inggerisnya Space Tourism Society Malaysian Chapter. Dan di sebelahnya adalah Amirul Safwan Haji Muhammad Ishak, penasihat komunikasi. Okey. Pertama sekali, wah, dah sampai angkasa belum? Oh, belum. Belum lagi ya. Okey, dengan apa dia sebenarnya ni pelancongan angkasa? Boleh ke kita naik kapal terbang lepas tu kita pergi angkasa untuk melancong? Macam dia macam, ha? Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pelancongan angkasa sebenarnya kita boleh definisikan sebagai peluang kepada orang awam untuk sampai ke angkasa. Yang selama ini peluang ini langsung tidak ada pada orang awam. Dia cuma ada pada angkasawan yang dihantar oleh pihak kerajaan lah. Tak kisah negara mana pun. Sebab utamanya pada masa dulu adalah teknologi, tapi pada hari ini adalah faktor kewangan lah. Jadi pelancongan angkasa ini membuka peluang kepada orang biasa, yang mana golongan pertengahan dan ke atas, untuk membiayai diri mereka sendiri untuk pergi ke angkasa. Mahal ke nak pergi angkasa? Okey, kos pada hari ini adalah kira-kira 1% sahaja daripada kos menghantar angkasawan ke International Space Station. Kos melancong ke angkasa pada hari ini yang ditawarkan lah oleh sebuah syarikat pelancongan angkasa adalah 1% sahaja daripada kos menghantar angkasawan ke International Space Station. Jadi amat murah lah, amat murah. Dan mereka yang melancong ke angkasa ini tetap akan bergelar angkasawan, kerana sesiapa sahaja yang boleh terbang ataupun berada pada ketinggian lebih dari 80 km, layak diberikan astronaut wing oleh FAA. Apa ni, badan international macam DCA, dia boleh anugerah astronaut wing kepada sesiapa sahaja. Okey, apa yang kita tengok sekarang ini? Adakah ini antara caranya kita nak melangsung ke angkasa? Wah, ini apa ni? Ini video ke? Ini betul ke? Ataupun ini adalah animasi. Animasi. Dan pesawat ini dipanggil suborbital space plane sebab dia tidak sampai orbit. Suborbital ni maksudnya dia tidak mempunyai cukup momentum untuk membolehkan pesawat ini kekal di orbit, tetapi dia akan kembali kembali ke bumi disebabkan oleh tarikan graviti. Maksudnya momentum dia tidak cukup untuk mengatasi tarikan graviti, dan dia akan mewujudkan keadaan persekitaran apa, zero gravity ni, kesan ketiadaan graviti dalam 1 minit hingga 2 minit. Lepas tu? Kemudian dia akan junam. Dia akan junam tanpa kuasa, unpowered dive. Tetapi kelebihan utama dia ni adalah dia boleh melancar atau take off dari runway biasa, airport. Dan dia kembali mendarat pun macam kapal terbang biasa, dia horizontal landing. Okey, jadi ini akan dibangunkan oleh orang Malaysia. Malaysian Society ni, Space Tourism Society ni. Inilah yang sedang kami usahakan. Kami sedang berusaha untuk membangunkan prototype suborbital space plane yang boleh membawa, kalau ikut rancangan kami ini, boleh membawa sekurang-kurangnya 2 orang penumpang. Apa ni, Amirul senyap je. Amirul, macam mana Amirul berminat berkecimpung lah dalam
angkasa, bidang angkasa ni? Kalau diikutkan masa kecil-kecil dulu, kita memang ada cita-cita nak menjadi angkasawan. Oh, okay. Nak menjadi angkasawan pertama, tapi kita dah ada dah Datuk Syed Muzaffar dari angkasawan pertama. Jadi kita menceburi sesuatu yang baru. Jadi saya pun diperkenalkan daripada buah mulut dari rakan-rakan. Okay. Mengatakan ada aktiviti sekarang ni yang sedang berlangsung untuk membangunkan pelancongan angkasa. Okay. Jadi dengan secara tidak langsung saya pun diperkenalkanlah dengan Cik Nurul. Jadi bersama-sama kita duduk dan kita berbincang bagaimana kita sebenarnya nak bangunkan ataupun membina satu kesedaran khususnya bagi rakyat Malaysia. Sebenarnya kita nak mencipta satu sejarah di mana kita akan menjadi antara peneraju industri pelancongan angkasa. Okay. Boleh ke kita cukup ke skill, kita cukup ke teknologi kita nak membina ini semua? Dan kabarnya Space Research Society, Malaysian Chapter ataupun Space Research Society ini sendiri merupakan satu NGO. Kan? Bila kita kata dari NGO, kebanyakan kita akan mendapat sokongan-sokongan daripada institusi-institusi yang berminat untuk bersama-sama dengan kita. Jadi untuk mewujudkan keadaan yang sedemikian, jadi oleh sebab itu kami mengadakan sekarang ni akan melancarkan beberapa program yang akan membina kesedaran untuk masyarakat awam khususnya. Jadi kita akan mulakan dari peringkat sekolah menengah, di mana kita dengan kerjasama Utusan Malaysia kita akan mengadakan pertandingan untuk mereka cipta kapal terbang angkasa kebangsaan. Jadi di sini secara tidak langsung kita memupuk minat daripada peringkat sekolah menengah. Jadi program ini akan kita umumkan kepada awam. Jadi pembabitan daripada sekolah menengah kita dah ada. Kemudian kita juga akan melancarkan satu program di mana kita namakan sebagai space fashion. Jadi bila kita katakan dari aspek space tourism ni, bukan dari aspek pembangunan roket semata-mata. Okay. Jadi space tourism ni luas, dia akan membabitkan industri-industri lain dari segi textile, fashion, industri education. Jadi kita nakkan semua orang aware ada kesedaran, kita bangunkan program-program khas untuk sains angkasa. And at the same time daripada bidang perhotelan. Jadi dari segi proses bagaimana kita nak menguruskan hotel di angkasa lepas. Jadi ini adalah satu langkah ke hadapan. Will it happen? Adakah ini prototype sedang dibina? Sedang dibina. Jadi yang betul punya, yang adakah ianya akan terjadi bila tu agaknya? Yang kalau kita cakap tentang commercial unit, maksudnya selepas prototipe ini siap, ia perlu diuji dan kemudian diluluskan. Diluluskan kalau di Malaysia oleh DCA, dan of course akan ambil masa yang panjang lah. Tapi pengujian ini tak semestinya dilakukan di Malaysia. Kita boleh cari DCA di negara lain yang sudah ada pengalaman ataupun sudah terlibat dalam projek macam ni, yang akan lebih mempercepatkan urusan. Dan kami sedang mengusahakannya, sedang berurusan dengan satu macam DCA juga, tapi di sebuah negara di Eropah. Dan urusan ni dah berjalan. Pengujian ni akan mengambil masa selama 1 hingga 2 tahun sebenarnya. Okay. Dan untuk pembangunan prototipe ni pun akan mengambil masa 2 tahun juga lah. Jadi kita akan dapat lihat dalam tempoh 4 hingga 5 tahun. Okay, jadi kalau kata saya nak melancong ke angkasa, saya kena tunggu berapa tahun lagi? Tak perlu tunggu. Okay. Sebab telah ada syarikat yang telah pun menjual tiket pada hari ini, dan perkhidmatan ini akan mula ditawarkan pada tahun hadapan. So kecuali lah kalau nak melalui package yang ditawarkan oleh Malaysia lah, kena tunggulah 5 tahun lagi. Okey, Cik Nurul, bila nak pergi? Kami berhasrat untuk menjadi kumpulan pertama melalui pesawat kami sendiri. Okey, teruskan impian ini, teruskan usaha ini, dan semoga anda dapat memberikan inspirasi seperti mana kata Amirul. Kita mulakan daripada adik-adik kita. Teruskan Space Tourism Society Malaysian Chapter. Sekiranya mereka berminat nak pergi mana? Okey, nak join ke? Kita akan mulakan satu projek di mana 1 million Malaysian Faces program. Jadi di sini mereka akan dapat
join kita punya society. Siapa-siapa pun boleh join. Dia tak payah dia kena ada ilmu dulu, kena belajar ada degree dulu, tak payah. Tidak. Macam saya minat ni, saya pengacara ni. Boleh. Minat boleh even masuk. Kalau Wardina nak terbang ke gasa pun mungkin boleh bagi tahu kita. Senoknya. Jadi apa agaknya perasaan kat gasa tu kena pergi lah ke? Kena pergi. And at the same time pun sebenarnya kita nak mendekatkan dengan community. Jadi kita jemput masyarakat Malaysia untuk melayari kita punya laman Facebook. Okey. Ya, just cari saja STSMC. Jadi segala maklumat dan pertandingan-pertandingan, program-program untuk peringkat awam akan kita umumkan di situ. Okey. Jadi kita jemput dan kepada mana-mana institusi-institusi yang berminat untuk bersama-sama dengan kita dari segi untuk penajaan dan sebagainya, kita open. Kita terbuka. Okey. Sebenarnya saya banyak lagi soalan tapi masa tidak mengizinkan. I'm still very curious about this Space Tourism Society ni. Sekiranya anda juga mempunyai banyak persoalan seperti saya, maka layari laman Facebook dan turut serta bersama-sama dengan Space Tourism Society Malaysian Chapter ini untuk menerokai satu bidang ataupun ilmu yang cukup luas di bumi ciptaan Tuhan ini. Okey, seterusnya kita akan terus bersama dengan Ellie Iskandar. Satu daerah, satu industri. Sangat menarik. Silakan Ellie Iskandar.